Iya bagus, fokus fokus. Bidadari tak bersayap datang padaku. Dikirim Tuhan. Saya nyamar gitu lah. Oh ya, oh pesan. Ada tambahan lain? Udah ini aja. Ya hanya bisa. Aku punya niat yang baik. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kembali mengenal kakak, hati ini kembali. Ada enggak suaranya? Enggak. Enggak ada ya, udah Kak, enggak apa-apa. Mencintai dalam sepi. Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Yogi Priyandana di channel teredan. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu support Yogi Priyandana, dan selamat datang juga yang baru datang ke channel ini. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan juga komen setiap video yang gua upload ya. Kali ini gua lagi ada di Morning Glory ya guys ya. Gua di sini bakal nyamar jadi pelayan ya guys. Gua bakal cari cewek-cewek yang ciwe-ciwe ya, yang kira-kira sendiri dan juga gelis-gelis ya. Biasanya sih banyak yang gelis di sini. Oke, untuk kalian yang belum pencet tombol subscribe, silahkan pencet tombol subscribe deh. Sekarang gue hitung dari 1 sampai 20. 1, 20. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa like juga dan jangan lupa komen. Oh ya, seperti biasa guys, demo cheese. Udahlah, itu udah sering di gue sebutin. Intinya untuk kalian yang mau beli baju, baju kece recommended, langsung aja datang ke demo cheese. Untuk yang kalian di area Bandung bisa langsung aja ke Yogyakarta Patian. Di depannya guys itu persis banget. Kalian bisa pilih banyak banget macam ragam pakaian yang keren, pokoknya recommended. Dan untuk kalian yang pengen kepo sama model-modelnya bisa dikepoin nih Instagramnya di sini. Linknya ada di bawah. Oke, gitu aja. Gimana keseruan hari ini? Kita langsung aja gabres Pak Haji. Ini apa? Nah ini coy. Anjay bagus ini mah. Ini duduk kemana? Duduk kemana? Oh duduk kemana ya? Kelihatan gak kamera? Ada. Anjay bagus Bidadari tak bersayap datang padaku. Dikirim Tuhan. Bagus. Saya nyamar gitu lah. Oh ya, oh pesan. Silakan kak, mau pesan apa kak? Kita ada menu spesialnya, ada milkshake ya, ada orange creamy juga. Makanannya kita ada mie ayam sambal balado. Pak. Mau makan atau mau minum? Bentar. Ice coklat aja deh. Ice coklat. Mau yang dingin panas? Ice coklat. Oh iya, ice pasti. Ice mau pasti dingin ya. Oke, okay. Udah itu aja, Mak. Iya, itu aja deh. Enggak ditambah cemilan lain. Nanti aja. Oh, oke. Okay. Makasih ya, Mak. A few moments later. Kak, ini milkshake-nya ya, Kak? Bruh. Ada tambahan lain? Nggak, udah ini aja. Ya. Coba. Aku hanya bisa mengumpulkan semua. Kaulah jadilah pasangan hidupku. Kak, permisi ya kak. Si kakak sendirian aja. Sendiri aja. Lagi nonton.
Nungguin siapa, Kak? Nungguin Kakak. Oh, Kak. Masa cewek cantik sendirian, Kak? Emang apa sih nggak boleh? Rumahnya dekat sini, Kak. Aku baru soalnya kerja di sini. One eternity later. Nah, mending gue latihan ini dulu lah, latihan nyanyi dulu. Mending nyanyi dulu lah. Aku mau nyanyi lagu itu Armada, Armada. Kak, nggak apa-apa ya Kak, duduk sini Kak. Mau nyanyi-nyanyi sebentar. Ya. Aku punya niat yang baik. Berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku, tapi kau bilang pergi sana. Aku tak mau melihat diri ini aduh gak enak selamanya. Awas nanti jatuh cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Enak nih lagunya. Kakak bisa nyanyi nggak Kak? Aku lagi butuh banget ini partner cewek gitu. Kan mumpung kakak lagi sendiri gitu. Ini lagunya soalnya harus duet gitu. Lagunya Brisia Jodi tahu? Tahu lagunya. Kakaknya lagi santai kan? Nggak apa-apa ya. Tenang, aku pelayan sini jadi nggak bakal nakal ya. Apa ya? Duduk sini gak apa-apa Kak? Gak apa-apa. Gak ada yang marah kan Kak? Ini Kak lagunya nih Kak. Kakaknya kuliah, kerja atau apa? Aku syuting-syuting aja sih. Kok syuting? Berarti artis? Baru mau. Oh baru mau. Semoga lancar ya karirnya kayak. Amin. Kakak umur berapa? Aku 19 tahun. 19 tahun? Boong. Emang ngeliat ini berapa? Kelihatannya kayak 20? Oh beda setahun beda doang. Setahun. Oh iya Kak, kan kalau kata pepatah itu tak kenal itu maka tak sayang ya Kak. Hmm? Boleh nggak aku kenal sama kakak gitu? Oh. Kenalan, ya? Belum kenal lah, siapa tahu nanti sayang. Siapa Kak namanya? Aku takut corona. Mulai belet yang dihantam. Enggak, aku steril dijamin. Jihan. Aku Maudi, Kak. Maudi Ayunda. Bukan, ini Maudinya beda. Maudi sayangin kakak. Aku suka dia sama dia juga suka. Tapi kenapa sih mama bilang kalau... Ya, Kak, aku di sini, Kak. Kita have fun bareng lah. Bisa, Kak, lagunya, Kak? Apa? Lagu apa? Lagunya Jodi. Ini Kak yang lagunya Dengan Caraku tuh. Oh. Nah, aku kan butuh bagian ceweknya, nanti kakak yang nyanyi. Iya. Bisa. Tapi nggak bagus. Oh, apa-apa. Kalau buat aku mah suara kakak. Kalau orang cantik mah mau gimana pun nggak akan pales. Coba ya Kak. Berarti nggak kuliah. Aku sempet kuliah, cuman aku resign. Resign. Syuting kenapa nggak kerja aja gitu? Kalau kerja tuh aku sempet kerja di salah satu bank, cuman. Mm-hmm.
Gak enak, karena kan kerjanya tuh kayak cuma duduk doang. Boring ya? Dan aku, iya, dan aku gak suka kalau kayak gitu. Bukan kakak banget, aku juga baru... Aku banget. Nah, iya. Maksudnya pelayan di sini? Iya, aku baru kisaran berapa lama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 1 hari lah di sini. Terus ngapain itu? One tambah one. Wawan. Cina bale, goblok. Gue grogi kalau depan kakak ya. Langsung nyanyi aja ya. Iya. Tapi kalau kakak dari mukanya kayak penyanyi banget nih. Mirip siapa? Mirip siapa? Pevita Pierce ya. Oh iya, baru aku mau ngomong. Bener, tapi kakaknya kepedean. Tapi benar-benar, tapi ini mah lebih cantik dari Pevita Pierce loh. Langsung aja ya, adalah basa-basi tadi. Bagus ah, kakaknya malu-malu gitu ah. Ya ngomong-ngomong, kakak gak malu duduk sama aku. Ya, ini kan pelayan di sini juga. Iya, iya, barangkali malu duduk sama pelayan. Tapi aku lihat kakak tuh, kakak kalau aku lihat-lihat kakak tuh kayak lukisan, tau gak? Lukisan apa? Kakak tahu lukisan gak? Tahu. Kan kalau lukisan itu makin lama tuh makin antik ya kayak. Makin lama lukisan lama-lama makin antik semua. Kalau kakak aku lihat-lihat lama-lama makin cantik. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah. Beneran lah kak, beneran. Aku dari selama satu hari di sini baru nemu yang kayak kakak gini, makanya aku beraniin buat nyamper. Tapi emang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bosnya itu temennya, temennya, bapaknya temen aku. Oh, temennya? Bapaknya temen aku. Temennya bapaknya, oh. Ngerti gak? Bingung ya? Iya, iya, aku juga. Itu. Kakak itu apa? Abis berapa emang? Apa? Abis berapa? Apa? Abis berapa? Abis berapa? Nah, operasi abis berapa? Enggak lah, enggak operasi. Operasi? Enggak. Serius? Serius. Coba kakak ngadep belakang. Enggak ada. Nah, biasanya bidadari itu ada sayapnya. Awas, nanti jatuh cinta. Cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Basah nih kak. Corona. Kalau orang sebut sih aku tuh tipe cowok corona tau gak? Apa? Tipe cowok corona aku tuh. Maksudnya? Maksudnya gimana? Corona tuh ada singkatannya kak. Apa? Cowok romantis mempesona. Kakak juga tipe cewek corona loh. Apa? Cewek oke, ramah, dan mempesona. Kakak rumahnya daerah sini? Iya, aku dekat di sini. Di daerah mana berarti? Di Cibaduyut. Oh, Cibaduyut. Oh, tempat sepatu itu ya? Iya. Aku juga di situ. Emang Cibaduyutnya di mana? Aku di... Iya, tahu nggak? Oh, itu mah sebelahan sama aku. Oh iya, nah. Itu tuh... Si ada yang dagang nasi kuning kan di depan?
Si Bu Romlah. Enggak tahu. Serius? Masa enggak tahu? Aku juga di situ, sayang. Iya. Enggak tahu aku. Tapi bukan sekarang. Nanti kalau udah jadi suami kakak. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini. Aduh. Sorry, aku bercandanya suka kayak gini ya. Iya, apa-apa. Tapi aku lihat-lihat kakak dari jauh, mukanya kayak orang susah. Kalau kelihatan dari mukanya, kayak orang susah. Emang gimana? Maksudnya susah dilupain. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila. Gagal. Kakak nggak pesan ini apa makanan gitu? Jadi kita masih nungguin orang. Aku masih nungguin. Aku ganggu nanti kalau ada teman kakak. Enggak apa. Tapi nanti kalau udah datang mah aku pergi kok. Tapi di apa? Tadi, kakak kok suaranya beda ya? Maksudnya? Waktu awal bagus banget. Waktu awal bagus banget. Terus tiba-tiba jadi bagus. Oh, bagus pertama berarti ya? Iya. Kalau ada cewek gitu kak suka improvnya berlebihan. Oh iya, Tapi aku tadi gak ngeliatin kok. Oh, gak ngeliatin. Oh, ya gitu aku kadang. Ya gitu improvnya terlalu berlebih kak. Tapi bagus yang pertama berarti ya kak? Iya. Oh ya udah. Ya aku nyanyiin lagi ya. Iya. Aku apa bersyukur banget bisa duduk di sini gitu berdua sama kakak. Kapan lagi nanti tiba-tiba jadi artis gitu. Sekarang aja aku udah seneng duduk berdua sama kakak, apalagi kalau aku bisa duduk sama kakak berdua di pelaminan. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan. Impi. Kalau kakak dari semua anggota tubuh paling suka apa? Hidung kali ya, mancung. Hidung, oh ya hidungnya kayak Arab gitu ya? Iya. Hidung, kalau aku mah mata kak. Kakak hidung kenapa deh? Karena nggak semua orang hidungnya mancung. Oh iya benar. Oh benar. Kalau kakak nggak mancung ini belum tentu secantik ini ya. Ntar aku bayangin kalau kakak pesek. Makin cantik dong. Makin cantik. Mungkin jangan kayak patkai peseknya. Tahu patkai nggak? Tahu. Ini kan apa sih? Senggokong. Ya. Aku tahu sih umurnya tua ya. Terus suka nonton. Terus suka nonton. Sama berarti selera kita sama. Iya. Tapi kakak tuh kayak Indomie tau nggak? Apa? Sama-sama seleraku. Aku sebelum teman kakak datang, aku mau nyanyiin satu lagu buat kakak. Ini tentang ungkapan perasaan aku pertama kali ketemu kakak ya. Boleh. Benar. Gak ada yang marah kan? Enggak. Tapi aku ada receh. Enggak, aduh, aku bayar. Kakak mah suka belanja aja. Enggak deh, aku udah duduk aja udah senang. Kamu jadi gratis gitu ya? Boleh. Tapi jangan bilang bos. Ya aku ada satu lagu sebelum aku ninggalin kakak ya. Takutnya kalau bisa sih temennya jangan suruh kesini dulu gitu. Oh, nanti aja kalau kita udah kelar. Udah dapet. Ya aku ada satu lagu buat kakak. Hah? Tapi kakak lihat ke aku. Ya. Kamu deh. Mah, pokoknya nggak mau. Saya capek. Aku juga nggak kuat lihat hidung kakak. Langsung banget. Ya, perlu tahan. Siap ya?
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal kakak. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena jihad. Cinta jihad, sayang jihad, rindu jihad, inginkan jihad. Utuhkanlah rasa di hatiku hanya padanya. Siapa? Siapa? Untuk jihad. Aku mimpi apa? Aku biasanya gak bisa nyanyi depan cewek cantik ini. Kenapa? Suka kayak sesak gitu. Oh ya, tadi pas aku nyamper kesini aku tuh jatuh, tau gak? Jatuh? Jatuh di situ kesandung. Oh iya, tapi aku gak nanya atau di mana gitu. Jatuh di situ kak, di situ tuh di bawah ada gas 3 kilo aku kesandung. Oh iya. Enggak kelihatan emang. Terus kena bahu aku, coba dipegangin. Oh. Di sini nih kak suka kayak ada bunyi-bunyi gitu kak. Bunyi apa? Hmm? Serius? Coba kakak dengerin, punten. Ada nggak suaranya? Enggak. Nggak ada ya, udah kak nggak apa-apa. Mencintai dalam sepi. Dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pandang dalam mengagumi dirimu. Sorry kak, gak ada yang marah kan kak? Gak ada ya. Oh iya kak, aku mau nanya sama kakak. Kakak kalau paling suka angka berapa sih? 14. Kenapa 14? Tanggal ulang tahun. Iya. Bulan apa? Juni. Oh Juni, 14 iya. Juni. Tadi zodiaknya apa tuh? Gemini. Gemini ya. Kalau aku dari semua angka aku paling suka angka 5 walaupun kakak nggak nanya ya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Mau tahu kenapa? Iya. Jadi kalau angka 5 tuh selalu ngasih aku keberuntungan, tahu kak? Coba kalau misalkan jari angka 5 kayak gimana? Coba tadi 5. Nah ini keberuntungan aku kak. Dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu hingga sampai kini. Maksa banget ya kak. Aku bilangin sama bosnya ya. Jangan. Aku tuh kalau dengar suara kakak tuh kayak ingat tiba-tiba kayak bisa ngebaca masa depan gitu. Oh ya? Jadi kayak. Jadi cenayang gitu. Ya, jadi kayak dengar suara calon istri aku gitu. Ku hanya diam menggenggam melihat segala kerinduan memanggil namamu di setiap malam. Kak, aku mau jujur sama kakak boleh gak? Tapi janji kakak jangan marah. Benar? Gak dari tadi. Sebenarnya kakak aku bohong. Bohong apa? Jadi aku tuh bukan pelayan kak. Terus? Tapi kan pakai baju pelayan. Aku tuh nyamar, aku tuh konten kreator. Tau. Ya kakak gak sadar dari tadi ada yang nyorotin kakak. Nyorotin apa? Memantau kakak dari jauh. Iya. Enggak. Coba lihat di sana toh. Tuh, ada nggak? Enggak. Hah? Enggak ada, masa sih? Situ kak? Enggak ada juga itu. Di mana tadi aku nakal? Tuh, belakang. Kelihatan nggak?
Itu. Jadi kakaknya aku kerjain. Emang kakak nggak curiga pelayan tiba-tiba nyamper gitu? Iya sih, baru pertama kali maksudnya ada pelayan yang berani nyamperin. Iya benar ya. Tapi kakak dadah-dadah dulu dong ke subscriber aku. Sobat Yogi, follow ya IG-nya dulu, IG-nya dulu. IG aku ya. IG-nya apa? Nih, Jihan RNT1. Apa? At Jihan? RNT1. At Jihan, adalah pokoknya ada di bawah ya guys. Untuk kalian yang kepo nih, ada di sebelah ya. Terus ada di deskripsi, langsung aja di follow. Jangan dilewatkan cewek yang seperti ini ya. Yaudah aku lanjut kerja. Nggak, tadi aku kan bukan pelayan. Aku kerja sama di sini tadi udah pinjem. Okay. Tapi kakak kok ngomong-ngomong tangannya bau terasi. Hah? Bau terasi? Coba. Enggak. Serius coba sih? Enggak. Masa sih tadi kayak bau terasi coba? Enggak. Coba aku lihat.